Ini aku ceritanya mau mewarnain rambut ya. Maaf sedikit gelap ya, karena ini aku lagi di kamar mandi. Ini aku pengen rambutnya sekarang warna hitam biar kelihatan orang Indonesia. Kemarin ini sama sekali kelihatan kayak orang mana sih ya, orang Indonesia jadi tuh. Dan aku tahu pakai ini dari Tesco Natural Black ya. Coba kayak apa nanti. Mungkin harus diginiin aja ya, rambutnya harus gini kebelakangin aja semua ya biar gampang gitu. Nah terus aku dari sini dulu aja gitu. Terus ininya di ini ala-ala saya aja lah ya, pokoknya semua biar hitam aja gitu ya. Nah aku dicrut-crutin banget, jadi kayak orang keramas. Oh baunya, warna rambut itu ternyata bau guys. Nah mulai dari atas dulu, coba nanti hitam banget apa enggak. Aku pengen kalau hitam ya yang hitam banget sekalian gitu, jangan setengah-setengah. Buka aja mungkin ini, oh dikocok dulu. Kocoknya kurang guys. Kocok-kocok. Ini aja biar berata. Jadi giniin aja. Nah, lihat dari atas dulu. Takutnya cemot-cemot karena kalau warna hitam itu paling susah dihilangin ya. Kalau rambut warna yang lainnya itu lebih gampang, tapi kalau warna hitam, kalau nempel di kulit itu paling susah guys. Itu kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut kalian ya. Nah, ini aja udah kelihatan ini warnanya cepet banget masuknya guys. Padahal ini harganya nggak mahal loh, cuman berapa dolar tadi, nggak nyampe 30 dolar ini, beli di toko bawah rumah. Ini hasilnya seperti apa citar ulala gitu ya, hitam. Sebenarnya sih takut rambutnya rusak ya, tetapi aku udah bosen dengan rambut warna coklat, rambut warna apa kayak orang bule kayak gitu ya. Orang Indonesia mah rambutnya ya harus hitam gitu kan. Kalau hitam kan lebih menunjukkan orang Indonesianya gitu ya. Karena nanti kalau bule nanti apa rambutnya pirang, nanti dikiranya bule jadi-jadian, karena emang bukan orang bule saya. Belepotan ini ya. Aku sih pengennya cuma hitam atasnya doang, terus bawahnya ini beda warna ya. Tetapi karena sayang nanti ini dibuang daripada mubazir, udah dihitamin aja semuanya ya. Bener nggak? Dihitamin aja semuanya. Itu guys. Jadi nggak kebuang-buang ini warna rambutnya. Sayang, beli-beli dibuang-buang. Warnain rambut kayak orang gampang. Warnain rambut ala-ala tuh sendiri ya begini ini nih. Nggak pakai sisir lagi, sisirnya nggak ketemu. Beginilah kalau punya anak ya, sisirnya buat mainan apa-apa, buat mainan. Apa ini, takutnya nanti nggak cukup. Ternyata rambut aku banyak juga guys, gimana nanti kalau nggak cukup level kan kayak orang gila ya nanti. Sudahlah, nanti jadinya seperti apa guys.
Penasaran? Sama, aku juga penasaran rambutku kayak apa nanti jadinya. Karena ini warnanya juga asal aja, gak begitu kelihatan. Guys. Yang penting atasnya udah hitam aja. Enggak. Kalau warna hitam mah cepet masuk, kalau warna lainnya susah ya. Kalau hitam mah gampang. Tuh, udah hitam banget ya. Nanti suami pulang kerja pangling. Wah, istriku rambutnya warna-warni gonta ganti melulu gitu ya. Gak apa-apa, hidup cuma sekali. Menikmati hidup gitu ya. Pengen rambut hitam ya dihitamin. Nanti pengen warna apa lagi diturutin itu aja, kok repot ya enggak? Selagi tidak merugikan orang lain, kenapa tidak? Duit sendiri. Lihat kan orang mau ngomong apa juga di sana ya. Guys, sudah mau habis warnanya. Mau habis. Udah habis satu potong ya, ini belum ada 5 menit ya, tuh udah hitam banget. Rambut hitam, kulit coklat, inilah orang Indonesia. Tuh hitam banget guys, nggak sia-sia beli produk ini, nggak mahal tetapi langsung masuk di warna rambutku yang tadinya coklat kayak orang bulepotan tuh kan, udah hitam sekali. Nah tinggal ujungnya yang sedikit masih ada warna-warna coklat, tidak apa, nanti nggak pakai lampu dong. Tinggal keramas, nanti lihat seperti apa, apa cetar olala membahana dan bikin orang berpangling setelah melihat saya dengan rambut hitam saya yang gimana menurut kalian rambut baru aku warna hitam nih? Gak nyampe 5 menit ya langsung sin. Hitam banget ya. Jadi benar-benar bagus dan tidak ngecewain. Meskipun harganya murah ya, termasuk ini murah. Tesco Natural Black ini produk dari Malaysia ya. Harganya tadi cuma $28 sekian, lupa berapa, resepnya udah aku buang. Nah, gak sampai 5 menit udah aku keramas karena tadi udah kelihatan hitam banget ya teman-teman ya. Dan hasilnya Allah, aku bener-bener puas. Jadi rekomend banget ya buat teman-teman kalau pengen rambutnya warna hitam, ini produk ini. Ini bukan endorse ya, ini aku beli sendiri tadi habis nganterin Purcil ke sekolah. Aku seneng banget. Gimana teman-teman, aku cocok dengan rambut hitam aku atau rambutku yang sebelum ini? Ayo kasih masukan dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Ini bisa merengek terus nih. Pasti nanti suamiku pulang kerja pangling dan istrinya rambutnya udah berubah gitu ya. Jadi hitam. Jadi ini benar-benar muka-muka orang Indonesia yang asli ya, begini ya. Kalau kemarin kan ikut-ikutan gaya-gaya yang kekinian. Jadi pengen kayak bule gitu ya. Tetapi karena kulit aku coklat, gak coklat-coklat amat sih, orang bilang kulit aku masih termasuk putih gitu ya. Kalau orang Indonesia kan kulitnya suka yang warna putih, tapi kalau orang bule sukanya kulit yang eksotis, yang coklat. Katanya hidungnya pesek, kulitnya coklat jadi eksotis, makin tambah seksi cetar olala membahana gitu loh teman-teman. Oke deh ya, jadi buat teman-teman kalau pengen rambutnya hitam seperti saya, pakailah Tesco Natural Black, harganya sangat terjangkau, cuman $20 sekian. Selamat mencoba. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngapak nih orang ngapak. Oh, nah, enak. Joss.